Sekarang kita sarapan di Kopi Moyan yang katanya kopi tiamnya tuh enak banget di Bandung. Let's go. Katanya di sini jualannya bukan kopi, tapi kaca beginian nih. Tuh, lu lihat tuh. Rame kan? Yang foto-foto. Ikutan nih, guys. Ya. Baru mau ikutan. Foto-foto-foto. Bukan ini, ini. Yoi, keren ya. Yang paling rame ini. Katanya sih di sini orang-orang tuh jam 7 pagi udah pada ngantri. Orang sepedaan, orang olahraga, ya kan? Orang nyari sarapan. Bener, orang manggung, orang konser, nyanyi dangdut, biduan, semuanya pada ngantri di sini. Ini tempatnya, guys. Rame banget. Make sarapan great again. Influencer is not God. Dengerin. Mau pesen cemilan menunya? Oh, ini. Kalau candil itu apa, Mbak? Candil itu dari ubi, Kak. Bukan rocker. Bukan, bukan. Itu serius. Ya udah, coklat roti satu. Bawang jagung, bawang jagung. Bawang jagung. Roti kaya. Kopi susu Moyan satu. Ya udah, berarti jadi minumnya dua ya? Iya. Ya, udah itu. Cemilannya tuh satu lagi kali. Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuningnya mau ayam kok. Nasi kuning ini. Tongkol. Totalnya 96.000 untuk sarapan pagi di Bandung. Ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya bisa aja loh. Sebenarnya ini rumah, tapi karena memang dibikin sama orang apa sih? Gue ngomong apa sih? Gak jelas loh. Pokoknya ini tempat syahdu aja intinya begitu kan? Mbak permisi, Mbak. Iya. Mbak, kamu mau tau nggak artinya Moyan apa sih, Mbak? Moyan artinya itu Moyan, artinya sih, berjemur, Kak. Oh, berjemur. Iya. Ya udah buka baju. Mana sempak? Itu mah jemuran, bukan berjemur. Yang paling gue demen kerupuknya free flow. Widi, dah ambil aja semua. Banyak amat, Mas. Iya nih, kalap. Tatonya maksudnya? Iya, kalap juga. Roti celup coklat sama kopi susu Moyan. Ini semua ya, terima kasih. Ini dia sarapan kita di Moyan. Ini apa nih, Dik? Namanya? Bawang jagung. Bawang jagung. Balabala alias spider. Balabala dong. Ada roti kaya toast, ada pisang goreng wijen. Ada apa nih? Minkun. Minkun. Ini nasi kuning. Terus kita pesan juga roti celup. Tapi kalau kesini hati-hati dengan apa, Le? Antria. Asik, apa? Antria. Apa? Antrian. Ini apaan sih? Satu, dua, tiga. Gue ngomong. Lu yang ngomong, bangke. Langsung aja kita badok, makanan kita udah datang. Oke. Kita mulai dari mana, Dik? Dari Yakun. Dari Kaya Tos. Kaya Tos. Kaya Tos. Ini butter. Butter scotch latte. Apaan? Butter scotch latte. Kita badok langsung, bismillahirrahmanirrahim. Kaya Tos dari Moyan. Tapi dia rotinya tebel ya, bukan yang kering. Bukan yang kering. Gue sih lebih suka yang kering. Tuh lihat tuh, dia nggak pelit ngasih selainya ya. Good. Nah sekarang kita cobain es coklat. Ini es coklat viral ya, karena dia dicelup sama roti gini ya, tuh kan? Ya dipegang makanan gue ya. Wih, gokil. Wait. Wah, gua nggak mau kalah. Gua juga punya roti di sini, guys. Kita celup di kopi. Boleh, boleh. Nggak mau kalah, nggak mau kalah. Boleh, boleh loh. Kayaknya gini nggak? Enggak dong. Ini kan bumbu kacang. Lo mau tau nggak honest review dari gua tentang kopi susu ini? Boleh. Honest review nanti, Kak. Cuman tiga kata. Apa? Satu. Caramel macchiato Starbucks. Serius lo? Masa? Enak banget. Oh, gua enggak salah, dia juga punya pilihan kopinya, ada Arabica, ada Robusta. Gua, tapi gua enggak tahu ini Arabica apa Robusta. Ini kayak house blend deh. Cuma wangi sih. Iya, ya. Enak. Enggak yang pahit gitu. Terus gulanya juga terlalu manis ya. Tapi yang gua suka dari sini adalah enggak manis, enggak terlalu manis gitu. Oh, jadi enggak giung. Lu suka coklat yang pahit enggak? Suka. Ini nah, lumayan. Lumayan kan? Lumayan agak ada pahit-pahitnya. Pahit. Ya kita sekarang langsung aja badok balabala alias spider. Balabala. Bawon bahasa Inggrisnya apa? Big one. 2-3 badok. Bumbu kacangnya enak nih, dia kayak bumbu pecel rasanya. Bumbu kacangnya kayak bumbu pecel, jadi ada pedes-pedesnya, ada wangi, apa namanya, wangi.
Jagungnya pegel, jagungnya banyak. Ngomong babu bau. Wah, gila. Ini nasinya full banget satu piring ya, gini. Lihat dong, lu lihat ini piringnya yang kecilan, bukan nasinya yang gedean. Gitu. Kasih unjuk mulu. Tunjuk. Be Minggun. Gunungin tuh. Oh, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yoi. Gimana? Enak kan? Mane. Tapi enak dong. Iya kan? Aduh, berantakan dik. Enggak. Habis kayak gini. Dan kalau gue beneran nih. Gue pernah pertama kali nyobain nasi kuning di Bandung ya ini. Oh iya? Iya. Dan surprise ini gue lucu sih. Bentuknya mini, tapi pas kita makan ternyata kenyang juga ya. Agak mini. Lanjut. Lanjut. Sama goreng. Gue pengen nyobain banyak nih. Gue pengen nyobain banyak nih, kayak 4 nih. 1, 2, 3, teh badok. Sang goreng wijen. Ada gula merah, gula merahnya. Iya. Kalau cewek-cewek langsung gini-gini. Nggak pakai gitu. Nggak tahu. Ini kok ada makanan enak. Anak cewek-cewek gitu. Selalu gini-gini. Palanya gue. Tapi lucu ya, dia semuanya serba mini ya. Bisa kecil-kecil juga. Porsinya juga mini nih. Serba mini semuanya. Dia kecil tapi ya. Cabai rawit. Ucil funky. Remix. Agaknya sama belasan ribu juga kan? Belasan ribu, pokoknya semua di sini rata-rata belasan ribu. Murah. Kita sebanyak ini nggak nyampe 100 ribu. Iya, berapa tadi? Challenge 100 ribu. Oh enggak ya? Beda konten dengan itu. Beda. Oke, next, apa lagi? Udah. Yang udah kopi Moyan, review lu kayak gimana sih? Tulis. Ah, nunjuk-nunjuk doang lu.